أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وأمته أجمعين أما بعد طلب بجنت القرآن عند رحمة الله سبحانه وتعالى Umar bin Khattab RA, seseorang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang sangat kuat sekali yang memiliki julukan Al-Farruq yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil yang beberapa kali Al-Quran itu turun berkesesuaian dengan pendapatnya dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda inna Allah ta'ala sesungguhnya Allah yang maha tinggi mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kaum lalu kemudian merendahkan yang lainnya juga dengan Al-Quran ini kalau kita lihat banyak dari beberapa sahabat khususnya banyak dari pengikut para nabi, khususnya dalam hal ini, adalah Nabi Muhammad SAW, merupakan orang-orang yang dianggap hina oleh masyarakat umum. Lalu, kemudian dengan Al-Quran di dalam dadanya, maka mereka menjadi tinggi di sisi Allah. Allah muliakan Islam, dan kemudian mereka menjadi tinggi juga di mata masyarakat. Misalnya saja, ada sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Beliau berasal dari suku Al-Bahili. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu yawm -qiyamati li Bacalah oleh kalian Quran, 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 memberikan pertolongan, memberikan syafaat bagi para sahabat-sahabatnya. Nah kalau kita lihat Abu Umam al-Bahili berasal dari suku Bahilah yang kalau kita lihat misalnya di kitab Siar Alam Nubala Imam az mengatakan bahwa suku Bahilah ini adalah suku yang hina dan rendah moralnya itu di kalangan Arab bahkan ada penyair yang menulis walau kalbu nasab jika seandainya saja dikatakan kepada anjing ya bahili wahai orang yang berasal dari suku al bahili maka anjing tersebut akan menggonggong karena marah karena hinanya nasab ini dan Imam Az-Zahabi kemudian mengatakan uh, Ada banyak sekali anekdot-anekdot Atau Celahan-celahan orang Arab terhadap suku ini Misalnya saja Ada seorang Arab Badui Dikatakan kepadanya Bagaimana jika engkau Dilahirkan dari keluarga Bahili Lalu kemudian Engkau masuk surga Kata orang Arab Badui ini Tidak apa-apa Asalkan para penghuni surga Tidak tahu kalau aku dari berasal dari Bahili Saking rendahnya Saking hinanya Moralnya orang-orang Al-Bahili Di mata orang-orang Arab Tetapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Beberapa kaum Merendahkan yang lainnya Abu Mama Al Bahili masuk di dalam dadanya keimanan, masuk di dalam dadanya Al Qur'an. Lalu dia berdakwah kepada kaumnya. Awalnya ditolak, lalu kemudian dia dengan kelaparan, tidak punya tempat tinggal, pergi dia dari kaumnya itu. Dan kemudian dia tertidur, lalu dalam tidurnya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia makan. Di sini Allah Al-Muqid yang Maha memberi makan, memberikan al kepada Abu Umam Al-Bahili. Allah memberinya minum susu sehingga dia merasa kenyang. Lalu kaumnya itu setelah berpikir merasa bersalah. Kenapa tidak menerima ajakan Abu Umam Al-Bahili padahal dia merupakan orang yang terpandang dari suku mereka. Lalu setelah dipanggil, Abu Umamah dan kemudian ditawarkan makanan, minuman, kata dia aku tidak butuh lagi karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberiku makan. Allah Al-Muqit yang Maha memberikan makan. Baik makanan tersebut melalui usaha maupun tidak melalui usaha. Para pencinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik jika ada tadi satu tokoh Abu Umamah Al-Bahili yang berasal dari suku yang dianggap hina, yang dianggap rendah moralnya itu oleh orang-orang Arab. Maka ada satu orang lagi yang dari Bani Hashim yang sangat mulia. Anaknya Abdul Muttalib sama seperti bapaknya Abdullah atau kakeknya Rasulullah SAW Abdul Muttalib sama. Tapi coba lihat, dia memiliki paras yang tampan, bersinar wajahnya itu, memiliki istri yang cantik, nama istrinya Ummu Jamil, Jamil cantik. Dia memiliki anak-anak yang tampan-tampan, gagah-gagah, bahkan pernah dua anaknya itu dinikahkan kepada anak Rasulullah SAW. Dia memiliki harta. Dia terkenal populer. Bahkan tokoh ini kalau misalnya kita tarik ke zaman sekarang, mungkin dia adalah transeter yang dicintai oleh banyak anak muda zaman sekarang. Keturunan orang terkenal keturunan uh, bangsawan kaya raya, istri cantik, anaknya gagah-gagah. Populer. Tetapi ya, apa kata Allah? tebet yada Abi wa Celaka Abu Lahab. Celaka Abu Lahab ma 'anhu Tidak bermanfaat baginya hartanya, nasabnya, keturunannya enggak bermanfaat. Tidak bermanfaat juga istrinya. Wa Nanti akan menjadi bahan bakar api neraka termasuk istrinya juga. Maka para pencinta al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Sebenarnya surah ini turun ketika waktu itu Abu Lahab masih hidup. Jika dia cerdas ingin memusuhi Rasulullah, memusuhi Allah, maka dia bisa saja mengaku sebagai Islam. Dan kemudian, atau dia menipu orang-orang, menipu Allah, menipu rasulnya, menipu orang-orang, dan kemudian dia mengatakan, "Saya masuk Islam, saya beriman kepada Muhammad, saya tidak lagi memusuhinya, sehingga..." Surah ini adalah surah yang salah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu, yang memiliki ilmu loib, yang memiliki pengetahuan tentang yang goib, pengetahuan tentang yang akan datang yang telah lalu, dan tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai matinya, si Abu Lahab ini masih tetap. Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga surah itu tetap benar. Maka para pencinta Al-Quran. Dari dua kisah ini. Hendaknya kita bisa mengambil ibrah. Bahwa memang kita tidak bisa memilih. Dari perut mana kita akan lahir. Dari nasab, nasab mana kita akan berasal. Kita juga tidak bisa memaksakan diri kita. Apakah kita nanti akan menjadi orang kaya. Atau orang miskin. Orang yang terpandang di mata masyarakat, atau orang yang hina di mata masyarakat, tetapi yang kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang-orang yang mengangkat Al-Quran itu tinggi-tinggi, memasukkan Al-Quran di dalam dadanya, menjadikan Al-Quran sebagai akhlaknya sehari-hari, dan sebaliknya, maka Allah akan turunkan orang-orang yang walaupun dia berasal dari nasab yang tinggi, walaupun dia punya harta yang banyak, tetapi ketika dia menjadikan Al-Quran di belakangnya, menjadikan Al-Quran. سباقي السوات لينهين لنا إذا لم الله جعلنا الله من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه وجعلنا الله من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا وجعلنا الله من الذين نقين لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وجعلنا الله من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته بارك الله فيكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته